Kita diambil sama tuyul, Bu. Mana itu uang buat bayar sekolah anak kita lagi? Lu udah dengar apa belum, Dik, soal tuyul yang ada di kampung kita? Iya, Cok. Gua juga bingung banget nih. Udah banyak banget warga kita yang kehilangan uang akibat teror dari tuyul ini. Oh no. Pertama, Ibu Yanti. Kedua, Ibu Imah. Ketiga, Pak Basuki. Belum juga warga yang lain yang belum melapor ke Balai Desa. Pasti masih banyak lagi, Cok, korban dari tuyul itu. Iya, Dik. Kita nggak boleh tinggal diem. Kampung kita udah nggak aman lagi sekarang. Gimana kalau kita tangkap aja itu tuyul? Gimana caranya, Dik? Gampang, Cok. Kata orang, tuyul itu suka banget sama kepiting. Nah, kita jebak aja pakai kepiting. Wah, boleh juga tuh idenya. Nanti malam kita langsung eksekusi. Lu yakin, Dik, cara ini bakalan berhasil? Yakin gua, Cok. Kata nenek gua, cara ini itu ampuh banget. Aduh, gimana sih, Dik? Udah 2 jam ini kita nungguin. Tapi belum ada tanda-tanda tuyul itu datang. Oh no. Nggak tahu juga gua, Cok. Harusnya cara ini itu berhasil. Hey, Cok. Dik, lu lagi pada ngapain ngumpet di situ? Lu, Tong. Ini kita lagi mau nangkep tuyul yang meresahkan di desa kita. Oh, yang kemarin nyuri di rumah Bu Yanti, Bu Ima dan Pak Basuki itu. Hey. Nah, lu tahu? Taulah, kemarin tetangga Bu Sumi juga kena 500.000 sama tuyul itu. Nah, kan udah meresahkan banget itu tuyul. Terus lu pada mau nangkap tuyul itu pakai apaan? Pakai kepiting. Kena? Enggak. Ya jelas enggak kena lah. Sini biar gua bikin perangkatnya. Lu perhatiin, pasti 100% kena itu tuyul. Yakin lu, Tong? Udah, lu lihat aja ntar. Lihat tuh tuyulnya, udah dateng.
kok bisa ya? Emang lu pakai apa sih buat bikin perangkapnya? Gua pakai iPhone 13 Pro Max plus game ML level mythic. Auto nggak bisa nolak lah tuyulnya. Bruh. Hah? Emang bisa tuyul main begituan? Bisa lah, makanya lu pada ikutan update perkembangan di dunia pertuyulan biar lu pada tahu info-info apa aja yang lagi trending di dunia tuyul. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.